Kita kembali di Net News, artis Vanessa Angel akhirnya bebas dari rumah tahanan kelas 1 Surabaya. Ya, sebelumnya majelis hakim menjatuhkan vonis selama 5 bulan tahanan. Minggu pagi tadi, Vanessa Angel resmi menghirup udara bebas. Sejumlah kerabat dan kuasa hukum Vanessa hadir untuk menjemputnya. Sejumlah kru TV online yang dikabarkan telah mengontrak Vanessa juga turut merekam kebebasan Vanessa Angel. Ya, saling dorong antara awak media dan pengawal sempat warnai proses keluarnya Vanessa dari penjara. Vanessa sendiri enggan berkomentar soal kebebasannya, namun ia beberapa kali mengucapkan terima kasih. Setelah meninggalkan rutan, Vanessa dikabarkan langsung syuting di sebuah hotel mewah di Surabaya. Ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis artis Vanessa Angel 5 bulan penjara terkait kasus pelanggaran Undang-Undang ITE terkait penyebaran konten asusila atau pornografi. Vanessa Angel terbukti bersalah dan melanggar pasal tentang informasi dan transaksi elektronik. Adalah bebas murni, maka yang bersangkutan tidak ada kewajiban untuk wajib lapor. Pengundurannya satu hari itu gimana Pak? Bukan ada satu hari, tidak. Memang hari ini memang pas harinya dia sudah 5 bulan.